Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin game Petrus alias Petrus. Langsung aja deh kita login. Tap untuk lanjut. Ini maksudnya tweet what itu Twitter kali ya? Oke. Gak pernah kuat lihat scene sedih di film-film. Kenapa aku sensitif banget ya? Kata Petrus Hani. Oh Hani. Tap untuk lanjut. Scene sedih emang dibuat untuk memeras air mata. Bukannya mbak sensitif katanya. Ini karakter utamanya namanya Petrus si Hombing. Petrus Samyang akunnya namanya. Iya sih, tapi sedih gitu. Padahal bukan kita yang ngalamin juga. Tahu itu bohongan juga. Oh, jadi ceritanya ini tuh ada cowok dan cewek nih. Si cowoknya namanya Petrus. Biasalah kalau cewek itu kan bikin status di Twitter ya. Dan ini si Petrus, si cowoknya menanggapi gitu. Lanjut. Yaitu namanya si mbak empatik. Bagus itu, trait calon istri yang bagus. Maksudnya trait calon istri yang baik kali ya. Kata bagus buat calon istri kurang pas sih menurut gua. Ini sih ngajarin kita buat ngerayu cewek. Ada sedikit ngegombal juga. Si Mas orang lagi sedih abis nonton film sedih juga. Oh, ada pilihannya A, B, C, D. Paling enggak air mata kamu bisa jatuh di bahu aku dibanding di tisu yang akan dibuang juga. Ngapain buat kamu gak sedih lagi? Yang penting abis sedih kamu bisa lebih cepat senang. Ini tulisannya terlalu kecil sih. Gue main di PC aja ngerasa kekecilan nih tulisan. Nanti gue bakal zoom dah biar kalian enak bacanya. Kamu gak perlu sedih sendirian, lain kali ajak aku aja. C, aku bisa kok bikin kamu seneng kapanpun bahkan saat scene sedih. Ini gombal semua sih. Kayaknya gue lebih suka pilihan C deh. Kamu gak perlu sedih sendirian, lain kali ajak aku aja. Jadi kita nonton bareng gitu. Coba ya. Lain kali ajak aku. Apa bedanya nangis-nangis juga? Gimana sih? Aduh, salah pilih, tidak peka. Kok ada lagu ini sih? Susah juga ya jadi cowok peka ya. Jika ada masukan skenario bisa dikirim ke sosmed Mirai Mimpi. Oke, ini developernya Mirai Mimpi namanya. Jawab aja sesuai hati kamu. Login. Kita coba lagi ya. Makasih banyak udah di follow back kak. Oke, ini beda lagi ceritanya. Tadi gue gagal. Ah iya, baru sadar following sedikit. Pantes berasa sepi. Haha, yuk diramein. Semenjak kamu bales, duniaku udah gak sepi lagi. Yuk, kalau untungnya ada kamu, aku jadi gak sepi lagi. Yuk, untungnya ada kamu. Sekarang gak sepi lagi. Kok sama semua sih jawabannya? Enggak, cukup ada kamu aja udah membuat duniaku gak sepi lagi. Aduh, gue bingung juga ya. Perasaan gombal semua dah. Gue gak akan jawab kayak gini sebenarnya. Kayaknya gue pilihan B deh. Coba ya. Yuk, untungnya ada kamu. Aku jadi gak sepi lagi. Tadinya sepi, gak punya teman banget. Kasian. Apa-apaan ini game? Kok gue salah mulu sih? Gila, kok parah banget jadi cowok ya? Gak peka. Oke, lanjut lagi dah. Gue udah terlatih loh main kode keras. Tapi ternyata main ini lebih susah. Kita tap untuk lanjut. Ada yang belum ku follow back? Akun asli only ya. Hadir. Loh, kamu kan sering replay. Harusnya udah aku follow ah. Kamu juga sering hadir di pikiran aku. Harusnya udah punya aku. Gombal banget sih. Gue gak akan ngomong gitu sih kalau ke cewek ya. Hahaha, kepinteran. Udah di follow back ya mas. Oke, makasih ya mbak cantik. Follow back udah. Follow up lagi yuk. DM nomor HP-nya boleh. Wah, thank you. Username IG-nya sama kayak ini kah? Oh, dia nanya IG kah? Makasih kak, semoga bisa follow ke jenjang selanjutnya juga ya. Apaan sih ini pilihan dek? Kita harus berlanjut sih, kalau A tuh langsung beres berarti ya.
Kalau minta DM nomor HP, kita minta IG-nya dulu dah. Kayaknya kecepatan ya kalau nomor HP. Username IG-nya sama kayak ini kah? Beda, bukan ini. Lanjut, lanjut. Tertolak. Masa cuma gitu doang tertolak? Biasanya kan ada lanjut lagi gitu loh. Beda, bukan ini. Terus apa dong IG-nya gitu? Ini langsung gagal aja. Login. Susah coy. Barbar King lagi ada diskon buat makan 2 porsi. Yang lain pada bawa gebetan, aku mah 2 porsinya makan sendiri. Mirai, Mirai mimpi. Barbar King itu Burger King kali ya. Buseng, emang masnya bisa makan 2 porsi gitu? Tuntutan jomblo mbak. Ya ampun, dimatiin wifi-nya. Ya emang gue matiin sih. Abis gak enak tulisan adpopnya gitu. Tuntutan jomblo mbak, kalau gak gitu paling aku bungkus buat diangetin. Kalau diangetin mah kenikmatannya berkurang mas. Ya juga sih. Asal sama kamu mah makanan dingin juga tetap nikmat. Kalau diangetin kamu malah nikmatnya bertambah. Gak kayak kenikmatan berdoa sama kamu ya. Mau cari yang nikmat mah makanya mesti bareng kamu. Kita yang nomor D aja dah, kayaknya kita harus gombal dan ngegombalnya ke cewek tuh agak-agak agresif gitulah, agak-agak sebenarnya agak jijik gitu. Kayaknya harus gitu dah. Kita coba ya. Makannya mesti bareng kamu. Hey, mau jemput atau bawa ke sini makannya? Pepet terus, pepet. Berhasil kan? Bener kan? Pepet terus. Gua ngerti maksud dari game ini kita harus ngegombal atau rada-rada gimana ya? Gua nggak kayak gitu sih sebenarnya jadi cowok, makanya gagal mulu dari tadi. Oke, lanjut lagi sekarang. Kata-kata pembelaan ketika putus karena orang tua. Mereka cuma mau yang terbaik buat aku. Mungkin dia jealous apa jealous maksudnya kali? Kalau jodoh nggak akan kemana. Mungkin biar motivasi dia buat jadi lebih baik lagi. Aduh, jadi ingat masa lalu. Ngapain ingat masa lalu? Jadi masa depan aku aja yuk. Coba dulu kamu ketemu aku. Nggak akan kamu kayak gitu. Masa lalu kamu dia, masa depan kamu aku. Daripada lihat masa lalu, mending menatap masa depan. Siapa tahu ada aku. Ini D, C sama A itu sama sebenarnya. Benar nggak sih? Tapi gue nggak suka kalau sistemnya coba dulu kamu ketemu aku. Kita D aja dah. Siapa dah lihat masa lalu, mending menatap masa depan. Siapa tahu ada aku. Betah apa? Ketemu aja belum? Rem dikit, mas. Itu A, C sama D sama loh. Apa ini ada pesan di sini? Oh belum, belum. Oh ini udah sama tadi sama yang tadi. Kita coba lagi ya. Kita B aja. Coba. Masa lalu kamu dia, masa depan kamu aku. Tahu dari mana? Malu-maluin. Aduh. Susah coy. Gak ada sesuatu yang lebih cepat daripada rasa tidur siang. Rasanya merem aja belum, udah melek lagi aja. Hahaha, bener banget, apalagi kalau tidur di masjid. Di masjid anjir, kenapa ya tidur di masjid itu enak? Rahasianya di ubin masjid mas, ubin masjid itu adem. Oh ya, bukan karena ada kamunya. Adem mah lihat profile picture kamu. Ada mbaknya aja kali jadi adem. Adem, gak lebih adem dari ngobrol sama kamu kayaknya mah. Kok pilihannya tuh mirip-mirip gitu loh, gue juga bingung. Ini aja semuanya lebih ke ngegombalin cewek kan. A, B, C, D sama aja sih menurut gue. Ada mbaknya aja kali jadi adem. A sama C ini udah sama, cuma bedanya yang ini nanya. Kita coba nomor D dah. Adem, gak lebih adem dari ngobrol sama kamu kayaknya mah. Ademnya satu arah ya, kok di sini panas? Gagal.
Susah, susah. Aku coba berhasil sekali, coy. Ketika main PES sama teman menang 3-2 pas injury time dibalikin 4-3. Ku ingin marah. Kayak udah tunangan minggu depan akad tapi jadinya sama orang lain ya. Duh, sedih banget korelasinya sih, Mbak. Pengalaman pribadi ya. Jangankan itu, ngalamin yang serius aja belum pernah. Bohong betul nggak pernah diseriusin, wajahnya siap nikah gitu. Ini nih, aroma-aroma predator. Jujur kok dibilang predator, tega mbaknya. Emangnya masnya serius, masih suka ngegame gitu mah belum mau serius namanya. Asal nggak lupa tanggung jawab, main game bukan tanda nggak siap, mbak. Apa hubungannya mbak, masa yang serius nggak boleh punya hobi? Prioritasnya beda lah mbak, kalau udah ketemu sama yang serius mah. Ya kalau udah ketemu sama yang serius, aku berhenti ngegame. Yang D ini bohong banget sih. Yang C deh. Kita ngomongin masalah prioritas aja. Oke, kita lihat. Mau dong jadi prioritasmu. Jakanor, Samyang, Pepet, Jakanor. Ken, jangan kasih kenor. Berhasil. Oke, kita berhasil. Kita coba lagi ya, sekali lagi. Enak gak enak ya punya kakak cewek tuh? Apa-apa mesti rapih, kamar juga kamar siapa? Punya adik cowok juga gak enak. Dekil, berantakan, apa-apa berserakan. Kamu anak pertama ya? Kenapa emang? Oh, pantes. Lihat dari DP kamu, kamu boros ya kayaknya. Kenapa? Kalungku banyak. Enggak, itu lucunya berlebihan. Enggak, itu pesonanya berlebihan. Manis, cantik. Kayaknya cewek lebih senang dibilang cantik deh. Deh aja, coba. Cantiknya berlebihan. Aduh, enggak original. Tapi berhasil loh. Kok berhasil sih? Tadi gue lihat ceweknya kayak negatif dah komennya. Oh, ini jadi dapat 2 nih surat nih kalau misalnya gua berhasil berturut-turut ya. Bagiku makan enggak pakai cabai bukan makan namanya. Bagiku makan enggak pakai sayur bukan makan namanya. Bagiku makan enggak pakai daging bukan makan namanya. Makan enggak pakai sendok susah makannya. Makan enggak pakai micin kurang nikmat rasanya. Bagiku makan gak pakai garam ada yang kurang rasanya, kayak aku tanpa kamu. Bagiku makan gak di sebelah kamu kurang nikmat rasanya. Bagiku makan apa aja nikmat, asal bareng kamu. Bagiku makan gak sama kamu sedih rasanya, ini pasti bukan siang deh. Kayaknya yang A deh, kalau yang C ini terlalu gombal ya menurut gua. Coba A. Bagiku makan gak pakai garam ada yang kurang rasanya. Emang aku barang? Ah, salah coy. Salah sangka. Udah, gue balik lagi nol dah. Susah juga ya ini game ya. Oke, mungkin segitu dulu dari gue mainin game Petrus, Pepetrus. Jadi ini sih ngajarin kita ngegombal. Dan ternyata gue banyak salah. Mungkin gue emang kurang gombal sih orangnya ya. Gue cowok lurus-lurus aja gitu. Gak main gombal-gombal kayak gini gitu. Makanya banyak gagal. Kalau kalian mau coba, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Kalian bisa buktikan apakah kalian adalah cowok gombal, cowok yang jago ngerayu cewek dari game ini. Silakan kalian coba dan nanti komen di bawah. Kira-kira kalian jago nggak sih ngerayu ceweknya? Lebih jago dari gua atau malahan lebih payah dari gua? Oke, segitu dulu. Komen, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. Only you can give me feels, this drug that